Halo sobat, kembali di J Channel. Kali ini aku ada di Lembah Indah Malang sobat. Aku mau mereview tentang tempat penginapan ini ya. Cukup bagus. Di sini kalian bisa nyewa ATP juga dan juga ada kafe, minimarket dan lain-lain. Yuk kita jelajahi apa aja yang ada di sini. Kalian pecinta adrenalin, di sini juga ada permainan flying fox sobat, bisa kita nikmati nih. Persewaan baju ya teman-teman kalau untuk cewek di sini.
Lembah Indah Malang ini pertama kali diresmikan oleh Bupati Malang ya, pada tahun 2020. Jadi tempat ini lumayan baru lah. Dari bawah ya, itu backgroundnya adalah view Gunung Kawi.